Changing color is one of the uniqueness of this reptile. In this episode of the Animal Library, we will get to know more about chameleon, the reptile that is not only unique because of its color change, but also its long tongue that is able to ensnare prey. Wiguna is one of the chameleon keepers in Indonesia. He founded the Chameleon House in Cibinong, West Java. Ya, perkenalkan, saya Wiguna dari rumah kameleon, lokasinya di Cibinong. Caring for chameleons requires the right natural habitat, with a large cage and some accessories, including leaves for them to take shelter. Kalau kameleon ya dari jenis warnanya sih mas, dia jadi tiap daerah tuh punya warna khas masing-masing. Jadi kayak misalnya ini ambilop, ini manambato, dan ini nosibi. Dia jadi satu daerah itu beda warna gitu. Jadi punya patternnya masing-masing. Kalau misalnya rumah kameleon kita sejak 2018-2019 itu kita impor untuk indukan. Jadi kita nggak jual, dan kalau misalnya yang diimpor tuh untuk di breeding sendiri. Jadi emang kita juga nggak ada mix breed atau locality satu dikawin silang dengan locality lain, nggak. Jadi kalau untuk masih pure dari locality-nya. Dia sih lebih ke pendiam ya. Hewannya hewan bukannya sejenis kayak iguana yang cepat gitu, ini pergerakannya lambat gitu. Jadi emang nggak slow moving gitu. Jadi kecuali kalau misalnya dia mungkin lagi terancam, dia mungkin cepat juga, bisa cepat. Tapi biasanya notabene kalau untuk yang udah hasil breedingan itu udah lebih kalem sih. Chameleon is a solitary reptile species. That is, it must be separated between one species. Generally, male chameleons are also more aggressive, with more eye-catching colors. Kalau misalnya kameleon jantan, khususnya untuk panther ya. Kalau untuk panther, dia satu warnanya. Warnanya lebih cerah, nanti mungkin bisa dilihat juga perbedaannya, yang betina tuh lebih ke coklat atau orange gitu. Jadi jarang kalau misalnya warna betina tuh yang seperti warna-warni gitu. Jadi satu warna aja. Nah, sama kalau misalnya untuk jantan, dia lebih di bagian atas mulutnya nih, kalau boleh dibilang hidungnya, dia lebih mancung. Kalau misalnya betina tuh dia lebih monyong mulutnya. Gitu bedanya situ sih. Sama di yang paling nonjol nih ada juga hemipenisnya. Di sini jadi lebih nonjol di sini alat kelaminnya. The color spectrum that is owned has indeed become one of the interests of people to keep this reptile. In addition, the treatment also does not have to be monitored in an intensive time. Saya dari 88 Pet Supplies, dan saya lagi ini ada hobi baru nih, pelihara kameleon. Saya senangnya kameleon ini pertama satu warna, yang kedua perawatannya gampang, simple, disambi kerja juga nggak masalah. Jadi kita memang lagi intinya mau ngembangin kameleon di Indonesia ya, karena selama ini kan kameleon memang secara apa namanya warna itu kan bagus banget. Dia ada 170-an jenis, locality juga macam-macam, dan kemudian tiap kameleon ini uniknya warnanya itu nggak ada yang sama. The lifespan of the chameleon itself range from 3 to 10 years. In general, an adult chameleon can reach a size of 68 centimeters, while the smallest in size 12 centimeters. Kalau kebanyakan yang di Indonesia adalah ambilop, jenis ambilop. Jadi ambilop ini adalah nama suatu daerah, karena kameleon ini asli dari Madagaskar ya. Nama suatu daerah di salah satu area di Madagaskar namanya Ambilop.
daerahnya ambilop. Lagi kita sebutnya lokalitinya ambilop. Kalau jenisnya banyak, ada nosipi, tamataf, ada ankipi. Masing-masing jenis itu dia akan punya karakteristik warna yang berbeda. Nah, ini jenisnya juga sebenarnya kameleon ada banyak. Ini ada panther, terus ada nanti yang namanya veil, ada yang kecil, ada yang gede, banyak-banyak jenisnya, banyak sekali. Kalau kita lebih konsentrate ke yang panther kameleon, karena memang secara warna dia jauh lebih bagus dibanding yang locality jenis yang lain ya. There are several types of chameleons in the world. However, there are at least three of the most popular species to pet, namely the veiled, Jackson, and panther chameleon. Kalau yang masuk ke Indonesia yang udah bisa adaptasi ya, itu sebetulnya ada panther chameleon, ada veiled chameleon, ada yang mulai masuk itu ada Jacksony. Jacksony itu yang bertanduk, yang udah masuk ke Indonesia sih baru tiga itu. Ada lagi Fisher, tapi itu udah dilindungin sih mas. Jadi emang udah nggak bisa dipelihara lagi. Veiled chameleon is very aggressive. Therefore, this species is not very suitable for those of you who are just about to pet chameleons. This species is also not recommended for children. Misalnya yang kita tahu kan emang dari kecil kita diinfoin bunglon atau kameleon bisa ngikutin tempatnya. Itu sih cuma mitos. Jadi mereka tuh cuma ada warna pada saat warna biasa kayak gini atau pada saat ketakutan atau stres. Kalau misalnya ketakutan dia lebih cenderung ke hitam. Makanya tuh kalau misalnya bunglon atau kameleon dia ke pohon, kalau misalnya kita mau tangkep dia jadi hitam, bukan yang ngikutin pohon sih, tapi emang sifatnya dia gitu. Jadi warnanya berubah cuma jadi gelap atau warna seperti ini aslinya gitu. In the second segment, we will know the things that must be prepared before someone decides to pet chameleon, including the specification of the enclosure that must be designed. Kalau chameleon ini yang lucu, cara dia minum. Dia minumnya itu tidak dari tempat minum ya, tapi dia minum itu dari tetes-tetesan daun. Nah, makanya kita harus pasang misting set. Because in their natural habitat, chameleons are reptiles that live on trees, it is important to design a comfortable enclosure for them, including by providing bushy leaves. Kameleon ini yang paling penting adalah dia harus ada kandangnya, ini harus ada misting set. Nah, misting set ini kita settingnya sudah pakai otomatis, pakai timer. Nah, terus terkait kandang, jadi kalau mau kameleon yang penting satu, kandangnya harus proper ya. Kalau kandang nggak proper, propernya dalam artian ini, kayak ini contoh sore dia kena sinar matahari, siang dia nggak kena sinar matahari terik, pagi kena matahari dari depan nih. Jadi dia butuh sinar matahari untuk pertumbuhannya dia biar bagus ya. Sun exposure to the cage is also one of the consideration in making chameleon cage. This is because chameleons really need sun exposure for their growth. Terus yang kedua, tanaman-tanaman di dalamnya ini harus rimbun. Jadi dia kalau ternyata kena panas, dia bisa sembunyi. Terus kalau kameleon ini yang lucu, cara dia minum. Dia minumnya itu tidak dari tempat minum ya, tapi dia minum itu dari tetes-tetesan daun. Nah, makanya kita harus pasang misting set. Nah, kemudian terkait kandang. Kandang ini juga nggak bisa sembarangan. Makanya kayak kandang ini kan saya bikin sendiri kandangnya. Berdasarkan riset dan segala macam, akhirnya bikin-bikin sendiri ini kandang. Nah, kandang ini yang satu, sirkulasi udara harus bagus. Karena kan dia sehari bisa dimisting itu 5-6 kali. Nanti tergantung settingan lokasi ya.
5-6 kali, dan dia kan karena kandangnya sering basah, sirkulasi harus bagus. Kayak ini kan anginnya kita berasa kan enak kan, anginnya keluar kan. Nah, biar dia nggak jamuran. Karena kebanyakan kalau basah, lembab, nggak cepat kering, anginnya nggak ada angin, dia akan jamuran. Jadi lawannya kameleon itu musuhnya utamanya, penyakitnya jamuran. Ini kenapa RAM-nya kita bikin rada besar. Ini sebenarnya ada yang lebih besar lagi, kalau kayak kandang juve itu RAM-nya kita pakai RAM 1x1. Kenapa? Biar ketika dia pup, pupnya langsung jatuh ke bawah. Jadi pupnya nggak di dalam kandang. Kalau pupnya di dalam kandang ini kan lama-lama dia numpuk, kalau nggak dibersihkan jadi bakteri. Nah, bakteri itu yang bikin kameleon jadi rawan. Nah, enaknya kameleon dibanding kayak pet yang lain, ya kebetulan kan saya juga sempat pelihara torto. Torto itu kan pagi harus direndam, dijemur, bawa masuk lagi. Nah, kalau kameleon nggak perlu, tinggal kasih makan aja tiap pagi, selesai. Many chameleons also suffer from a lack of calcium and vitamin A, usually due to a poor eat pattern. They are also prone to some infections in the mouth area, which are characterized by redness and excess salivation. Coloring sebenarnya ada suplemen yang contoh kayak ini ya. Saya pakai ini yang namanya Reparasi yang. Jadi Reparasi ini vitamin yang made in USA. Jadi ini kan dulu, zaman dulu saya main awal-awal reptil ini, wah susah banget masuk karena kan harus impor kan. Ini jadi mahal banget, dan sekarang sudah ada importernya yang masukin ke Indonesia, jadi kita lebih gampang lah dapetin. Nah, Reparasi ini ada superpeak, dia ada karotenoid. Ini adalah salah satu nutrisi yang bisa kayak menstimulasi warna di kameleon. Kayak gitu, ini yang kita pakai. Jadi setiap hari ada campurkan ini sedikit di makanannya. Jadi kita sistem dusting. Nah, dusting itu biasanya kita pakai ambil botol kosong. Nah, kita yang sehari-hari kita kasih yang ini ya, pakai Reparasi juga, yang namanya Supercal, no D. Jadi kameleon ini tidak butuh D3. Jadi kita no D, kita tuangin ke botol kosong sedikit ini, kemudian kita tuangkan juga Reparasi yang super big. Kemudian kita yang paling penting adalah ini, bipollen. Nah, bipollen ini kita juga tuangin ke botolnya, diaduk-aduk-aduk, kemudian jangkrik dimasukin, terus dikocok bareng. Jadi nanti bubuk-bubuk ini akan nempel di badan-badan jangkrik semua. Lah itu baru kita makan ke kameleonnya. Itu namanya dusting. Jangkriknya sendiri, kalau bisa beli jangkrik yang jangan tangkapan alam. Karena kalau tangkapan alam itu kita nggak tahu tuh bakterinya apa dan segala macam. Jadi parasit, lebih baik ya parasit yang ada di sana. Jadi lebih baik kita beli jangkrik yang memang dari telur ya, budidaya dari telur. Karena sebenarnya telurnya itu pun orang-orang juga budidaya dari jangkrik yang sudah memang bukan alam, bukan tangkapan liar. Nah, itu jangkrik biasanya saya kasih makan sayur, Pak. Jadi sebelum misalnya hari ini kita beli jangkriknya, kita tuang di tempat jangkrik, kita siapin tempat lagi buat diisi sayuran. Nah, kebanyakan saya seringnya pakai wortel. Lah, wortel itu pun kalau mau kasih makan jangkrik, cuci dulu, karena kan takutnya kotor atau apa di perjalanan ya. Cuci, taruh di tempat jangkrik, nanti jangkriknya makanin ini wortel, keesokan harinya kita baru kasih ke kameleonnya. However, before feeding the chameleons, their food should also be supplemented with calcium by feeding and should be sprinkled with supplements. Kameleon pakannya serangga, tapi kalau untuk di sini khusus jangkrik aja sih. Gitu, jadi pakannya cukup kasih jangkrik aja. Tapi udah kita pelihara juga jangkriknya. Itu dikasih makan sama, pokoknya sebelum dikasih ke kameleon, jangkriknya masih dikasih dalam keadaan kenyang juga. Bisa sih pakai ulat silkworm ya, ulat sutra ya. Tapi itu ya buat nggak untuk pakan sehari-hari. Atau dubia juga bisa, tapi ya paling sebulan sekali aja. Tapi kalau di sini sih khusus pakai jangkrik aja sih.
Because chameleon eats live insects, it means you have to have stocks such as crickets, mealworms, waxworms. While for water supply, they drink from water drip or leaves. That's why you have to set the cage specific that provides water like raindrops. Yang begitu biasanya nggak bertanggung jawab, Om. Pokoknya lu beli, ya udah, ini. Karena banyak cerita juga teman-teman yang beli 1-2 bulan mati, 1-2 bulan mati. Karena ya awalnya dari hobi-hobi yang memang, oh nggak sengaja, oh berhasil nelorin, oh berhasil ngegedein. Usually, chameleons are ready to reproduce when they are between 8 and 10 months old. Kita harus kalau mau kawinin, kalau bisa betinanya juga dari lokality yang sama. Jadi kalau misalnya saya bawa ankivi, kalau bisa cari betina yang sama-sama dari ankivi, biar nanti hasil anaknya nggak campur tuh. Nggak, kita kalau indukannya betinanya beda kan bisa nanti keluar warna lain kan. Ngawininnya adalah kita menunggu betinanya usia dewasa. Usia dewasa ini kurang lebih 8-10 bulan lah ya. 8-10 bulan nanti betina kalau udah siap kawin itu akan kelihatan warna kulitnya jadi orange merah. Nah itu reseptif ya, tinggal ditemukan aja jantan sama betina. Biasanya saya pakai kayu begini. Saya temukan nanti jantannya akan naik ke belakangnya betina dan dia kawin. Nah proses kawinnya cukup panjang ya, kurang lebih 45 menit sampai 1 jam biasanya. Biasanya setelah hari ini dikawinkan, akhirnya betina sama jantannya saya jadikan satu kandang. Jadi kalau ini kandang jantan, saya keluarin jantannya, kawinkan di luar, setelah kawin, betina sama jantannya saya masukin di kandang yang sama, semalam. Karena dia ada kemungkinan nanti sore atau kapan dia akan kawin lagi tuh. Yang maksudnya kita nggak perlu liatin lah. Biar dia kawin lagi, besoknya betina dipisah. Nah, setelah betina dipisah itu 3 minggu sampai nggak tentu ya. Kadang ada yang 3 minggu sudah nelor, kadang ada yang kayak saya punya sempat sebulan lebih baru nelor. Biasanya itu akan kita sering-sering aja kalau udah mendekati 3 mingguan, sering-sering diliatin pot-pot tanamannya. Karena kamelen kalau nelor itu dia gali ke dalam sendiri. Nah, kita bisa pakai pot tanaman yang sudah ada di kandangnya dia, atau kita siapin lagi satu yang namanya lebin ya, untuk dia nelor ya. Jadi kayak kotak, bawahnya dilubangin, terus dikasih kokopit atau kasih media tanah, nanti dia akan nelor di dalamnya. Nah, telur itu kita ambil, kita bersihkan, dan kita harus simpen di suhu 24 derajat. There are several things that can be a sign when a chameleon egg will hatch successfully or if it fails. When spots and mold appear, it is usually a sign of failure. Kalau telurnya bagus, semakin lama dia akan semakin besar. Tapi kalau telurnya jelek, dia dalam jangka waktu 2-3 minggu akan mulai muncul bercak-bercak kuning, coklat, hijau, kalau enggak kadang tumbuh jamur ya. Nah itu ya, kalau itu udah pasti gagal telurnya. Tapi kalau dia bagus, semakin lama akan kelihatan lebih besar dibanding ketika pertama kali kita ambil dari potnya itu. Finding the right place for a chameleon's cage is a top priority. Chameleons enjoy the warmth of natural sunlight, but they cannot tolerate winds. Nah, tipsnya yang satu, yang pasti kunci utamanya di ini, kandang. Siapin dulu kandangnya, harus proper, tanya sama orang yang ngerti ya, benar-benar ngerti ya. Ngerti cara mistingnya seperti apa, settingan kandangnya seperti apa, posisi kandang di rumah seperti apa, kena mataharinya seperti apa, itu harus konsultasi dulu. Jadi setelah itu, kemudian baru carilah kameleon yang, kalau untuk pemula saran saya jangan beli yang kecil-kecil ya. Better beli yang usia 4-5 bulan ke atas. Kayak contoh ini kita baru masukin import ada 350 pair. Ini sudah masuk ke minggu ke-3, masih ada aja yang meninggal. Padahal udah usia juve ya, udah di rumah, udah 2-3 minggu juga masih ada yang meninggal. Itu size juve padahal. Ya memang resikonya gede, kayak gitu. Terus cari yang, kalau mau beli dari breeder ya cari breeder yang memang jam terbangnya di kamelan udah lama ya. Gitu. Terus cari juga breeder yang pakai nutrisi-nutrisi yang memang
kameleon itu setiap hari dikasih nutrisi yang bagus ke kameleonnya. Kadang sampai ada breeder yang jangkriknya aja pun dikasih makan pakai repasi. Nah, itu juga carilah yang begitu. Carinya intinya dia dirawat dari kecil, memang dirawat dengan baik, dengan proper ya, dengan semestinya. Chameleons are not the toughest or easiest reptiles to care for, and starting with a stress pet will only make the things worse. Therefore, it takes commitment and seriousness if you are really interested in keeping chameleon. Kan kadang ada orang yang aku pengen beli, aku pengen punya, terus beli, terus coba iseng dikawinin, kok jadi, kan ada yang begitu om. Ada yang memang pengen satu aja, enggak yang begitu pengen sampai benar-benar hobi gede banyak, gitu, ada yang begitu kan. Nah kadang yang begitu biasanya enggak bertanggung jawab om, pokoknya lu beli ya udah ini, karena banyak cerita juga teman-teman yang beli 1-2 bulan mati, 1-2 bulan mati. Karena ya awalnya dari hobi-hobi yang memang nggak sengaja, berhasil nelorin, berhasil ngegedein gitu loh. Kalau misalnya milih kameleon yang sehat ya, bisa dilihat di matanya sih mas. Jadi kalau matanya mesti bulat, bulat nonjol keluar. Kalau misalnya dia cekung masuk ke dalam, itu berarti udah sakit kameleonnya. Yang kedua bisa mungkin nanti bisa dicoba tes makan sih. Kalau misalnya dia nembaknya lidahnya keluar sempurna ya itu masih sehat. Gitu. Tapi yang paling gampang bedain yang sehat sama enggak dari sini mas, mata. Jadi kalau misalnya matanya cekung itu notabene lagi sakit sih biasanya. Kalau kameleon biasa sakitnya yang dulu sih. Biasanya kena flu. Biasanya jadi banyak pernapasannya terganggu itu. Sempet dulu terakhir itu di nebul. Jadi diuap. Dikasih uap. Jadi biar cairan dahaknya itu juga bisa keluar juga sih gitu. Of course, having a chameleon at home as a pet is fine, but keep in mind, it takes time for them to adapt. Because if you don't handle it with great care, it could be the chameleons will actually be stressed during the transition period. With preparation and patience, of course, hopefully the chameleon will be free from stress.